Pemirsa, guna memikat hati para pelanggan, seorang pengemudi odong-odong di Tangerang Selatan, Banten, rela berpakaian layaknya seorang pilot. Berkat gaya dan nyentriknya ini, ia pun viral di media sosial. Inilah Muhammad Amdari, pria 32 tahun warga Tangerang Selatan. Pria yang akrab disapa Ari Jambul ini bukan hendak mengemudikan pesawat ya, melainkan mengemudikan odong-odong. Amdari rela berpakaian nyentrik demi menarik hati pelanggannya, terutama anak-anak. Sejak 9 tahun silam, bapak 6 orang anak ini mengoperasikan odong-odong setiap pagi dan sore hari. Dengan berkeliling dari kampung ke kampung di kawasan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Amdari menyatakan jika pakaian nyentrik ala pilot dipilihnya karena cita-citanya sejak kecil ingin mengemudikan pesawat terbang. Ia bahkan membuat khusus pin nama dan kartu pengenal yang digantungkan di seragamnya. Sementara odong-odongnya dilengkapi dengan sound system serta layar TV untuk menghibur anak-anak. Berkat pakaian nyentriknya ini, Amdari pun menjadi idola anak-anak. Agar mudah dikenal di kalangan anak-anak pada khususnya dan mempunyai ciri khas tersendiri. Alhamdulillah respon dari penumpang positif dan ada juga beberapa yang sempat nggak nyangka kalau saya dinarik odong-odong bahwa saya penampilan. Sempat juga ada yang beranggapan setelah saya selesai kerja langsung narik tanpa lepas atribut, padahal emang ini profesi saya. Setiap hari Bang, kalau misalnya Bang Ari nggak narik nih saya WA, Bang Ari jam berapa, udah jalan belum? Kalau nggak jalan enak saya nangis. Berarti anaknya nungguin odong-odong. Iya, udah langganan banget dah. Sebagai pengemudi odong-odong, Ari mengutamakan keselamatan pelanggannya saat berkendara di jalanan. Setiap bulan, ia pun rutin mengecek kendaraannya ke bengkel. Meski odong-odong bukan miliknya, Ari bersyukur masih bisa bekerja dan disenangi anak-anak di sekitar rumahnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews, melaporkan.